Assalamualaikum. Apa khabar? Adi doakan semua sihat-sihat je. Next week kita nak full MCO dah. So, jaga-jaga, duduk rumah, jaga kita. Okay, kali ni Adi nak share dengan you all satu video pendek ala-ala teaser macam tu tentang empat musim dalam ekosistem dunia kita. Kenapa Adi share musim-musim ni? Sebab Adi nak kaitkan empat musim dengan kepentingan untuk ada personal financial planning kita semua. Sebelum tu, nak kenalkan diri sikit. Nama saya Adi Sulaiman dari White Group Asia. Apa Adi buat selalunya ialah untuk menyediakan complete financial planning. As Adi merupakan Certified Syariah Registered Financial Planner, RFP, licensed by Malaysian Financial Planning Council, MFPC. Duit untuk empat season. Adi suka guna konsep empat musim ni sebagai simbolik putaran dunia untuk menerangkan kesempurnaan dalam menyediakan human financial planning. Sedar tak sedar, kat mana kita berada pun, sebenarnya kita melalui empat musim ni dalam setahun. Adi start dengan musim spring ataupun musim bunga. Kita selalu fikir spring ni daun-daun gugur dan pokok-pokok ni akan mengeluarkan daun-daun yang baru. Refresh, renew, pokok-pokok start tumbuh dengan cantik. Macam Adi kata, ni teaser je tau. So, Adi cuma cerita sikit je kenapa musim bunga ni senang dikaitkan dengan financial planning. Musim spring ni lah adalah masa yang paling sesuai untuk kita mula buat kita punya satu budgeting. Lepas tu kita kenal pasti pendapatan dan keperbelanjaan kita. Buat kita punya personal cash flow atau aliran tunai. Buat kita punya personal balance sheet juga. Semua ni kita kena buat atas kertas. Kenapa Adi kata kita kena buatkan report ni on paper? Sebab 98% dari kita cuma main agak-agak je perbelanjaan kita. Agak-agak je rancang kewangan kita tanpa ada pengiraan yang khusus. Jom, musim-musim lockdown ni kita kira betul-betul. Kita rancang kewangan kita sendiri yang sebenar. Adi suka sebut benda ni, cash is not king, okay? Tapi cash flow is king. Habis musim luruh, musim bunga, datang musim panas. Dalam financial term, summer is a hot money. Hot money maksudnya money that is moving. Hot money ialah investment. Kenapa kita nak invest? Kita invest untuk better returns actually. Kita invest sebab nak nilai duit kita tu berganda-ganda in future. Adi punya sifir senang je. Setiap investment return kita tu mesti lebih tinggi dari kadar inflation rate kita. Ada banyak option kat luar sana tu yang boleh bagi pulangan yang lebih tinggi dari inflation rate kita. Ada je yang boleh bagi pulangan sampai 5 kali ganda dari rate of our inflation. Habis musim panas, masuk pula musim luruh. Musim autumn ni nampak macam lebih stable. Perubahan tu tak ketara sangat berbanding musim-musim yang lain. Tapi musim ni, kalau tanya Mak Saleh-Mak Saleh kat Europe tu, diorang selesa bila sampai musim autumn ni. Musim autumn ni adalah musim yang paling panjang among musim-musim yang lain. Sesuailah kalau Adi kaitkan autumn dengan kita punya long-term financial goals. Apa long-term goal kita? Maybe education fund dan juga kita punya retirement dream? Sudah semestinya lah kita tak nak lah ambil risiko untuk menggadaikan keperluan education dan retirement kita kan? Jadi, kepentingan kita nak preserve duit simpanan kita tu amat penting. Akhir sekali, winter. Memanglah kat Malaysia ni macam tak ada musim salji. Tapi kalau kita tengok betul-betul, baru-baru ni ada tempat kat Malaysia yang dapat rasa macam sejuk je tiba-tiba. Sebab winter ni tak stable tau. Tak menentu bila nak sejuk. Bila nak bila snow tu nak turun semua kan. Samalah juga dengan proses financial planning kita. Kita perlukan firewall untuk kita lengkapkan financial planning kita. Tadi kita dah buat budgeting. Kita dah start investment untuk return yang lebih tinggi. Kita dah set long-term goal kita. Dan sekarang masanya kita nak create sesuatu yang boleh memberikan kestabilan dalam keseluruhan financial planning kita. Kita perlukan satu tools yang cepat, selamat, murah dan peace of mind untuk lengkapkan financial planning kita. Kita perlukan instant cash. Nak tahu lebih details macam mana kita boleh
satu berada dalam 2% dari kalangan yang dah buat proper financial analysis diorang, ataupun adakah kita sedia nak jadi real investors tapi dengan risiko-risiko yang selamat. Tiga, kita nak preserve simpanan yang kita ada untuk education dan retirement fund kita. Atau empat, jom kita pastikan kita create safety net untuk memastikan keempat-empat season ini boleh bergerak seiringan for our better future. Message Hadi sekarang, kita set 45 minit one-to-one private Zoom session masa-masa full lockdown ni kan. Till then, stay safe, stay healthy, jaga SOP, have a good day. Assalamualaikum.